mata guys. Dalam. Ini teman-teman diangkat, baru diangkat dari mobil. Sebenarnya sih mau disusun di sini dulu, cuma karena kayaknya terlalu sedikit karena mengantisipasi ini, karena ini tanah kalau hujan percikan airnya naik ke tembok, dan ini rusak parah parah rusakannya guys. Temboknya ini mengelupas dan sudah mulai berjamur. Ini harus diantisipasi cepat-cepatnya. Ini kegiatan pagi, ada yang baru bangun. Kadang kamar seperti ini masih berantakan, masih belum punya dipan, masih kasur lipat yang seperti ini dipakai. Ya. Masih seperti itu sih untuk sementara. Tapi asik, yang penting kan tidur nyenyak, intinya itu. Masukkan mobil dulu. Malam hujan. Baik teman-teman. Pagi selesai sholat, bersih-bersih mobil. Selangnya di sini, selangnya masih seperti ini. Kotor. Ini belum di popping block. Ini siap-siap di popping block. Pasirnya sudah ada, materialnya sudah ada. Oke, sudah siap. Kita pagi. Cabut rumput dulu sekia. Ini mau dulu juga cabut rumput teman-teman. 2 minggu rumputnya sudah naik lagi. Ada bunga nih. Cabut rumput dulu. Rumputnya sudah. Taruh mobil ada.
Valenda ni jolok kue. Valenda ni jolok kue, keseri ni kue. Nggak tahu ini nanti mau dicor atau di sekali dibuat taman. Nantilah kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau yang lain sih tidak ada yang buat taman. Semua pada mengecor. Jadi lantai ininya jadi lebih luas kalau ini dicor. Tapi nantilah kita lihat finishingnya akan seperti apa. Pergantian pemain lagi. Ah, gerakannya seperti siput dan kera-kera. Urat namu cabut. Ini sudah tumbuh lagi rumputnya setelah sekitar 3 minggu tidak dicabut, teman-teman. Nah, itu lagi sakit-sakit sana. Nah. Tuh depan tak. Mulai tumbuh lagi rumput-rumputnya. Lagi tiap hari kena air hujan. Jadi seperti ini. Rumputnya tumbuh subur. Berharap sih bulan ini jalanan di sini dikerja, teman-teman. Yang becek ini sudah siap di paving block. Materialnya sudah siap. Mudah-mudahan secepatnya dikerja biar mobil tidak parkir di jalan, itu bisa naik di sini. Ini sebenarnya susah naik karena tingginya itu berapa ya? Dari jalan ke carport ini sekitar 20 sentian tingginya, jadi mobil susah naik. Risi juga sih markir terus di depan rumah di pinggir jalan, apalagi yang kesana kan masih beberapa rumah, dan itu kadang temunya pakai mobil atau yang punya rumah punya mobil, jadi kalau mau masuk sini kan sedikit terhalang juga sih. Tapi mau bagaimana lagi, nah jalannya juga belum di paving block, jadi alternatif parkir satu-satunya yang di pinggir jalan. Itu masih banyak yang hijau-hijau ya, lumayan bersih sementara. Sudah terkumpul sana juga, ada pengajar sak ya. Ya, kumpulin nak, kumpulin. Ya, gini. Lumayan sih. Hari ya, juga ya. Gampang gitu. Tuh. Oh, satu. Ada kolam ada kirinya? Bikinnya nanah ya, segi saja. Nah. Ya. Kalau di sebelah sih enak. Ditanami rumput. Kalau di sini ya masih seperti ini, guys.